supaya hidup berubah rahmat. Sebelum berbuat, luruskan niat. Supaya hidup tidak mubazir. Banyakkan amal, luruskan sifat. Supaya hidup tidak tersesat. Selama di dunia, ingat akhirat. Supaya hidup tidak terbuang. Duduk berzikir, tegakkan sembahyang. Mengekalkan iman dengan amalan. Mengekalkan gaji dengan pekerja. Mengekalkan takwa dengan ibadah. Mengekalkan syukur dengan tafakur. Mengekalkan sabar dengan istighfar. Mengekalkan taubat dengan sholat. Mengekalkan tauhid dengan wirid. Mengekalkan makrifat dengan ingat. Mengekalkan ilmu dengan amalan. Mengekalkan amalan dengan ilmunya. Apa tanda orang yang aniaya? Lupa diri, tak ingat amalnya. Kepada orang semena-mena, setan dan iblis kawan setianya. Apa tanda orang yang sesat? Lupa diri, lupa ibadah. Hidup berimbang dengan maksiat. Orang mengutuk, Tuhan melaknat.